Kita kata kita ini kenal, kita ini cinta kasih kepada Rasulullah. Kita nak uji, betulkah kita ini kenal Rasulullah SAW? Setiap tahun, kita ini bermarhaban, berzanji. Sama ada kita memang ahli kumpulan itu ataupun tukang dengarnya. Kalau kita perhatikan dalam rawi itu, dalam marhaban berzanji itu, antara yang disebutnya ialah nama Rasulullah, keturunan Rasulullah. Tetapi malangnya kerana teksnya bukan dalam bahasa kita, menyebabkan kita duduk dengar lagunya sahaja, sedangkan kita tak faham apa yang diceritakan. Okey, yang pertama, kalau kita kata kita ini cinta kasih kepada Rasulullah, kita kena kenal nama Rasulullah itu sendiri. Kenapa pentingnya kenal nama keturunan Rasulullah ini? Sebab Rasulullah sebut dalam suatu hadis, Rasulullah kata, okey, hadis ini riwayat Imam Tirmizi, hadis Hasan Sahih. Inna Allah khalaqal khalq. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk ini. Faja'alani min khairihim, min khairi firakihim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan aku ini yang terbaik di kalangan umat yang ada. Wa khairi wa khairul qabail, summa takhayyaral qabail. Faja'alani min khairul qabilah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memilih kabilah yang terbaik. Dan aku dilahirkan di kalangan kabilah yang terbaik itu. Summa takhayyaral buyut. Kemudian Allah pilih keluarga. Dan faja'alani min khairi buyutihim. Dan aku dilahirkan daripada keluarga, daripada rumah yang terbaik. Fa'ana khairu nafsan wa khairuhum baitan. Dan aku inilah manusia yang terbaik. Dan keluarga aku ialah keluarga yang terbaik. Jadi kenapa di kalangan ulama' kita ni sampai ada yang mengkaji, sampai menyenaraikan keturunan Rasulullah? Kerana nak ceritanya, setiap ahli keluarga Rasulullah ini, daripada bapaknya, datuknya, moyangnya sampai ke atas, semua makhluk-makhluk manusia-manusia terbaik pada zaman dia. Daripada yang terbaik itulah keluar yang paling baik, iaitu junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh sebut keturunan kita 4 generasi, sekurang-kurangnya kita boleh sebut keturunan Rasulullah 5 generasi. Nah, yang kita sendiri berapa kita ingat? Saya setakat 4 je. Tuan-tuan tak tahulah, takut sampai 10. Okay, tapi kita ini sebagai salah satu lambang cinta, kasih, sayang kita kepada Rasulullah, kita boleh sebut lebih daripada keturunan kita sendiri. Okay, ulang kajinya. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Kusai, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ai, bin Ghalib, bin Fihir. Kalau boleh ingat setakat Fihir tu, terbaik dah tu. Kenapa setakat Fihir? Fihir inilah yang dalam sejarahnya yang digelar sebagai Quraisy. Yang sebut kabilah Quraisy, kabilah Quraisy itu orangnya Fihir ini. Ha, namanya Fihir, cuma nama gelarannya Quraisy. Jadi kalau boleh tebuk sampai 11 tu dah cemerlang dah tu. Sebab keturunan kita sendiri pun setakat 4-5 je rasa-rasanya. Balik alam ni cuba ingat baliklah keturunan kita. Nama-nama bapa, nama bapak, nama datuk, nama moyang. Rasa setakat tu je lah. Okay? Tapi nama Rasulullah ni sampai 11. Kalau boleh ingat lagi, A+. Apa lagi yang seterusnya ni? Bin Malik. Okay? Bin Malik. Bin An-Nadhar. Bin Kinanah. Bin Huzaimah. Bin Mudrikah. Kalau boleh ingat lagi, cemerlang lagi. Bin Ilyas. Bin Mudar. Bin Nizar. Bin Ma'ad. Bin Adnan. 21 keturunan Rasulullah. Setakat itulah yang disepakati oleh para ulama. Inilah yang disebut di dalam hadis Bukhari. Jadi kalau kita rasa nak tunjuk cinta kasih kepada Rasulullah pun, sekurang-kurangnya setahun ingat satu. 21 tahun, ingatlah 21 orang tadi. Dan itulah 21 keturunan Rasulullah yang diiktiraf oleh para ulama. Tetapi dalam bulan Maulud ini, Maulid ini, ada orang hantar macam-macam keturunan Rasulullah sampai ke Nabi Adam. Itu yang tidak disepakati. Sampai ke Nabi Allah Ismail, itu yang tidak disepakati. Yang disepakati hanya setakat Adnan sahaja. Okey, tapi memang Rasulullah ini daripada keturunan Nabi Allah Ismail. Dan memanglah tak dapat tidak dah, memang dari semua daripada keturunan Adam alaihissalam, semua daripada situ. Okey, itu yang pertama. Ha, jadi kita nilailah, kita kata kita ini cinta kasih sayang kepada Rasulullah, setakat mana kita boleh sebut keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. K
kita nak lebih daripada sahabat tak mampu, tetapi sekurang-kurangnya nak buktikan kita ini cinta kasih kepada Rasulullah, kita ingat keturunan Rasulullah sampai 10, sampai 15, sampai 21 kalau mampu. Okay, itu yang pertama sekali. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai 805 nama. 805. Bukan 85, 805 nama. Dikumpul daripada yang sebut dalam Quran, yang dikumpul daripada apa yang disebut oleh baginda sendiri melalui lisan baginda, seorang ulama daripada Pakistan. Dia kata Muhammad, namanya Maulana Muhammad Musa Al-Bazzi. Dia kumpul dalam satu kitab yang namanya Al-Barakatul Makiyah fi Salawatil Muhammadiyah. 805 nama Rasulullah. Daripada 805 ni kita kata kita ini cinta kasih Rasulullah. Cuba sebut. Tak payah sebut 800, sebut 5 aja. Tolak nama Muhammad, tolak nama Ahmad. Cuba sebut 5 nama Rasulullah yang lain. Okey. Yang pertama. Clue-clue, saya bagi clue. Nama-nama surah dalam Quran. Yasin, Toha, Muzammil, Mudathir. Nah, itu antara nama surah. Dan Muhammad juga nama surah. Selain daripada itu, gelaran Rasulullah Al-Amin. Selain daripada itu, banyak kali disebut dalam Quran Ana Bashir, Bashiran, Nazir. Bashiran, pembawa berita baik, berita gembira. Nazir, pembawa berita amaran. Apa lagi? Rasulullah sebut Anal Hashir, akulah yang mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Akulah Al-Mahi, yang menghapuskan kekufuran. Akulah Al-Aqib, yang menutup penutup segala Nabi. Akulah Al-Mustafa, yang terpilih. Akulah Nabiur Rahmah, Nabi yang membawa rahmat. Akulah Sayyidu Waladi Adam, akulah penghulu anak Adam. Banyak, sampai 805. Sekurang-kurangnya kalau kita ingat 5 pun, itu sebagai bukti kita ini bukan sekadar kata kasih cinta, tetapi kenal keturunan baginda, kenal juga nama-nama gelaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberikan oleh sahabat-sahabat kepada baginda. Itu. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا وتواصوا بالصبر.